السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم (وهو أصدق القائلين) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal para alim ulama, para sesepuh, para guru, para hujjaz, calon-calon haji, amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang hadir yang dirahmati Allah, Segala puji bagi Allah, zat yang maha gagah yang memberikan kita sehat walafiat, sehingga pagi ini bisa sholat subuh berjamaah, walaupun masih ngantuk dan payah, sehingga banyaknya nyender, biarlah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah. Pulang ngaji, ilmunya nambah, urusannya jadi mudah, rizkinya tambah murah, bisa untuk nyicil rumah, untuk menggostkan anak-anak sekolah. Syukur lagi bisa nuker kendaraan yang lebih mewah. Mudah-mudahan bisa nabung semuanya, bisa zarah ke Makkah Madinah. Mudah-mudahan yang duda-duda segera menikah. Ada yang duda? Pak Ismail, mohon maaf. Ada Pak Ismail? Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan ke pangguna nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi penerus kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya memulai kajian pada pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan pertama permohonan maaf bagi para sesepuh yang lebih sepuh daripada saya saya harus duduk di atas bapak-bapak di bawah. Yang kedua, saya punya diberikan kesempatan untuk berbicara tidak berarti niatnya untuk menggurui dan mengajari. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan mengulas beberapa bulan yang lalu yang pernah saya sampaikan, bahwa waktu itu saya sampaikan bahwa saya mengisi di Sabtu subuh terakhir. Tetapi setelah saya konsultasi dengan guru, saya ternyata tidak diperbolehkan. Kenapa, kata beliau. Itu amanah, wajib untuk dilaksanakan. Beliau menyampaikan khawatir seperti orang yang lari dari peperangan, hukumnya dosa. Jadi, selama komandan masih mempercayai untuk menyampaikan dakwah wajib untuk melaksanakannya untuk itu nggak cari deh yang terakhir akhirnya pada pagi hari ini harus menyampaikan materi lagi di pekan yang kelima mohon maaf guru kita Pak Ustadz Mufti Wijaji. Jenengan di depan saya ini bikin saya deg-degan takut salah saya nah gitu kan agak nyamari depan banget begini kan kesannya awas kalau ada salah <laughs> kalau salah mohon dikoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah kalau dua kali kami menyampaikan tentang kisah Waktu itu kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam dan Nabi Allah Uzair alaihissalam. Pagi ini tidak tentang kisah, tetapi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kenapa ini disampaikan? Karena kita masih hidup di dunia, masih layak untuk disampaikan. Ada dua ayat yang menarik perhatian saya untuk menyampaikan materi ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Ali Imran ayat 185 yang sering saya bacakan ketika ada warga jamaah yang terkena musibah. Ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna Ini kalau dan banyak orang lupa, buka aja وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ujungnya yang menarik saya jadi penasaran itu yang pertama yang kedua dalam surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 20 ujung ayatnya sama wa mal dunya illa yang terjemahan kemenaknya adalah yang pertama tadi surah Ali Imran 185, "Wa mal hayatud dunya Bahwa kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam surah Al-Hadid diterjemahkan kesenangan yang palsu atau yang menipu. Padahal ini yang kita hadapi setiap saat. Jadi, timbul semacam pertanyaan: bagaimana supaya yang menipu ini bisa menjadi hal yang tidak menipu? Kalau dunia ini, kehidupannya dikatakan menipu, memperdaya, dan tidak ada upaya untuk mengatur dan merubahnya bisa jadi semua kita ini akan terlena, terbedaya, tertipu oleh dunia yang pada akhirnya di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Secara umum yang dikatakan dunia itu ada atau terdiri dari tiga ta. Yang pertama harta. Yang kedua tahta Yang ketiga wanita Berkembangnya waktu ada yang nambahin Toyota Ada juga sekarang nambahin lagi Kuota Kuota <tik> Tapi yang jelas yang tiga ini yang terkenal Harta Tahta Wanita Dalam Al-Quran ternyata lebih rinci merinci atau menjelaskan dunia itu tidak hanya tiga itu tapi bisa kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 14 bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini Mas Ratno disuruh ngambil lampu enggak ada lampunya ini kalau sudah aki-aki begini agak kelihatannya agak kurang jelas aki, aki satu baru satu Kalau ada dua, bisa aki-aki. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisai wal banin مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ Zalik mati al-hiyat al-dunya, wa Allahi'inda ma'ab. Ini mungkin sesuaikan dengan yang ngomong, yang ngomong kecil, labunya kecil. <laughs> Ini loyo lagi. <laughs> Aduh ya mudah-mudahan bermanfaat jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan dunia itu tidak hanya tiga ta tapi ada banyak di sini yang pertama Allah sampaikan yang dikatakan dunia itu atau hiasan dunia itu diantaranya adalah terdiri dari minan perempuan atau wanita yang kedua walbanina anak-anak. Yang ketiga wal qanatiril Harta benda yang bertumbuk Dari apa itu? Minadz dzahabi <mintas> Bang Joni gimana nih Bang Joni? Oh, begini Pak Yan. Udah merah ini mungkin udah strumnya habis Pak Yan. Ya cukup. Ya. <tuh> Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Harta yang bertumpuk itu biasanya berbentuk minaz zahabi berupa emas wal fiddati dan perak wal khailil musawwamati dan kuda pilihan nah ini nanti akan dijelaskan kemudian wal an'ami dan binatang ternak wal harth dan sawah atau ladang atau kebun itu dalam surah Ali Imran ayat 14. Nah, sekarang akan saya coba untuk mengupas satu persatu di mana letak menipunya. Toh semua orang punya. Semua orang butuh. Semua orang ingin memiliki. Nah, kita coba yang pertama yang dikatakan dunia itu diantaranya adalah wanita. Kenapa wanita? Tentu, yang jadi objek dari ayat ini ditujukan kebanyakan kepada kaum pria. Kenapa yang banyak mendapat julukan negatif itu kaum pria? Ada namanya istilah "hidung belang". Itu kemana, Pak? Arahnya banyak ke... Laki-laki kalau melihat wanita yang bening biasanya matanya keranjang katanya dan lain sebagainya. <tuh> Maka walau tapi walaupun ini untuk laki-laki tidak menutup kemungkinan ini juga berlaku untuk wanita. <tuh> Kita coba perhatikan wanita itu secara fisik memang menarik. Allah ciptakan menarik secara umum. Apalagi usia masih 17 tahun sampai dengan kira-kira 30 tahun. Itu biasanya menarik untuk tidak dilewatkan. Betul, Dokter Yani ya. Menarik dari sisi kulitnya, dari sisi penampilannya, kecantikannya. Tapi ternyata yang mulus yang cantik itu karena Allah tutupi dengan yang namanya kulit. Coba ada wanita yang katakan cantik tapi kulitnya enggak ada. Kita ngelihat serem apalagi megang. Enggak mungkin mau kita. Jadi kecantikan itu ternyata hanya Allah tutupi dengan kulit yang sangat tipis dan itu mudah untuk terluka, yang menyebabkan orang menjadi cacat. Yang kedua, ternyata wanita yang kita katakan cantik itu kemana-mana membawa WC. Kemana-mana membawa WC, tidak ada wanita yang cantik buang anginnya wangi. Agak ada semua namanya manusia pasti kalau buang angin walaupun tidak ada suaranya ini lebih parah ini baunya maka bisa kita katakan oh ternyata walaupun cantik kalau dilihat dari sisi keburukannya kecantikannya semu yang ketiga kecantikan itu sifatnya hanya sementara Ketika usia tadi 17 tahun sampai 30-35 tahun mungkin masih cantik. Tapi coba sudah 50 tahun ke atas. Ketantikannya mulai memudar. Kulit yang tadinya kenceng mulai keriput. Ya. Dulu waktu masih muda kalau senyum lesung pipit. Orang tertarik. Udah nenek-nenek senyum pipitnya nggak hilang-hilang. Ya, orang boro-boro tertarik. Anak kecil aja lari. Apalagi kalau sudah mulai tanggal giginya satu persatu. Di mana letak kecantikannya? Sudah tidak ada. Rambutnya dulu hitam seperti arang atau rumah irama sudah mulai putih. Cantiknya sudah hilang. Walaupun sekarang ada ada cat rambut, sudah putih dicat jadi merah. Tapi tidak menutup kekurangan yang sudah secara alami secara fitrah Allah cipta ciptakan. Maka itulah letak di situ, letak tipuannya. Maka, ketika seorang laki-laki tertarik kepada seorang wanita, kemudian ingin memiliki setelah dimiliki, kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah, tentu ketika sudah berubah, ada keinginan untuk mengganti. Kadang-kadang ada candaan. Istri saya tuh kalau seandainya, seandainya boleh, udah saya tuker. Kenapa? Dulu perasaan cantik sekarang udah keriput misalnya. Belum lagi kalau ditambah dengan sifat-sifat buruknya, contohnya cerewet, contoh-contohnya matre dan sebagainya, itu malah banyak sekali menipunya. Ketika kita jaya, banyak duitnya, masih punya jabatan, wanita mana yang menolak? Semuanya ingin bersanding dengan kita secara umum. Tapi ketika sudah jatuh, usahanya bangkrut, jabatannya hilang, kekuatannya berkurang, maka yang berlaku bagi wanita adalah ada uang abang disayang, tidak ada uang abang. Yang ngomong kira-kira Uma apal doang ya Pak Bukan berarti Secara umum begitu Maka itulah letak tipuan wanita Kenapa Allah Taruh kata wanita ini Di tempat yang paling duluan Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW Rasul bersabda, "Ma fitnatan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Berapa banyak orang yang hancur hanya gara-gara wanita. Berapa banyak para pejabat yang akhirnya masuk penjara gara-gara wanita. Kenapa wanita? Ketoh dia kasusnya korupsi. Ya dari wanita ini tuntutannya banyak, pengen memiliki banyak wanita sehingga gajinya tidak cukup, insentif-insentifnya tidak memadai. Akhirnya ada kesempatan ya yep, punya orang diemban juga. Ini awalnya gara-gara wanita. <tuh> Atau kadang-kadang istrinya satu Tapi tuntutannya banyak Pak kenapa dia bisa, papa tidak bisa nah, Akhirnya bagaimana supaya bisa memenuhi tuntutan istri Akhirnya bukan haknya dimakan juga Maka Nabi bersabda Tidak ada fitnah yang lebih besar setelah aku tinggalkan pada umatku ini kecuali atau yang melebihi fitnah wanita yang dihadapi oleh para laki-laki maka nanti dalam surah At-Taghabun ayat 14 atau 13, 14, 15 di sana Allah firmankan bahwa inna min azwajikum wa awladikum aduwallakum fahdharuhum sesungguhnya istri-istri kamu ya karena Allah lebih tahu walaupun di Al-Fajr mungkin tidak banyak yang istrinya lebih dari satu tapi di luar sana banyak ya. maka Allah dalam bahasanya azwajun artinya beberapa istri sesungguhnya istri-istri kamu wa auladikum dan anak-anak kalian walakum bisa menjadi musuh bagimu kapan ya ketika kasus seperti tadi ya. memengaruhi suami agar berbuat keburukan berbuat kemaksiatan berbuat melanggar aturan-aturan Allah dan negara fahdaruhum <tuh> <tuh> maka berhati-hatilah bapak ibu yang dirahmati Allah itu yang pertama bahwa hiasan dunia itu bisa menipu. Nah, bagaimana supaya tidak bisa, tidak jadi menipu, justru bermanfaat bagi kita? Jawabannya di akhir nanti setelah ABC nanti dijelaskan. Ya. Yang kedua, wa <tuh> auladikum. <muzir> jadi zujinalina sihubushahwati minan <muzir> nisa'i <tuh muzir> banina anak-anak. Anak-anak itu bisa menjadi hal yang menipu kita, memperdaya kita, membuat kita terlena. Kasusnya kadang-kadang sama dengan yang pertama. Yang membedakan adalah kalau anak itu, harapan kita nanti akan bisa membalas semua pengorbanan perjuangan kita terhadap mereka. Tapi kalau istri ini, bisa ya, bisa tidak. Semua orang tua pasti mengharapkan anaknya kelak, ketika kita tua bisa merawat kita, bisa memperhatikan kita, sehingga orang tua segala cara ditempuh untuk mengangkat dan mengantarkan anak-anaknya sukses. Mulai dari pendidikan yang dipilihkan pendidikan yang paling baik, dari keinginannya berupaya untuk dipenuhi semuanya kita merasakan sebagai seorang ayah ketika anak kita apalagi anak yang bontot misalnya ingin ini ingin itu sepanjang kita bisa dan itu ada manfaatnya biasanya kita turuti jatah bayar utang kadang-kadang belum jadi kita bayarkan anak kita ingin ini ingin itu kadang-kadang utangnya di nomor dua kan dimenangkan kemauan anak-anaknya inilah orang tua tetapi banyak yang justru perjuangan itu dibalas dengan keburukan dan pada akhirnya menjadi tipuan buat kita. Berapa banyak anak-anak yang disekolahkan di tempat yang favorit, kemudian berhasil pada hari tua orang tuanya tidak bisa diharapkan lebih banyak. Ini banyak kita dengar curhatan-curhatan dari para orang tua termasuk yang mungkin kita semua pernah melihat mendengar curhatan dari seorang habibi seorang teknokrat yang luar biasa otaknya. Beliau merasa menyesal kenapa dulu anak-anak saya tidak saya sekolahkan di sekolah-sekolah agama yang justru mengisi kehidupannya menjadi kehidupan yang membawa dan menyejukkan hati orang tua apa manfaatnya yang dirasakan oleh, oleh orang tua ketika anak-anak ini -anak berhasil dalam hal dunia kemudian banyak di luar negeri orang tua sudah mulai sakit-sakitan tidak kunjung datang juga karena kesibukannya maka disitulah letak hati orang tua yang Mulai menyesali perbuatannya karena merasa tertipu oleh anak-anaknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, kita berupaya untuk tidak pernah membiarkan mereka hidup dalam kesusahan, apalagi hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya saja, kadang-kadang. Setahun, dua tahun tidak kunjung datang. Padahal, itulah pintu surga yang terbuka, pintu doa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang hal yang berkaitan dengan bagaimana dahsyatnya mendatangi orang tua kita, kemudian bercengkerama dengan orang tua kita di sana. Ada nasihat di sana, ada doa yang tidak pernah putus, yang pasti ikhlas dari hati yang paling dalam dari orang tua kita. Maka, sayang, sayang seribu sayang, kalau hal itu kita sia-siakan, maka tidak beruntung bagi orang tua yang hanya mementingkan pendidikan dunia saja, tidak mementingkan akhirat, nanti bersiap-siaplah tertipu oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati. Harta benda yang bertumbuk Bagaimana penjelasannya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Belum minum tadi, Pak. Ini seandainya pengajian pagi itu ada kopinya memang lebih hidup, walaupun tidak semuanya atau tidak selamanya kopi bisa menghilangkan ngantuk. Karena kemarin saya bikin kopi ternyata masih ngantuk, katanya belum diminum, baru <tuh> bikin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, wal Dan harta benda yang bertumpuk. Hidup di dunia ini kalau kita rasakan, kalau kita amati, memang daya tarik dunia itu luar biasa. Orang walaupun kondisinya kurang sehat, tapi coba ada motivasi dunia. Misalnya Kurang sehat tapi hari ini harus ke kantor karena ada yang harus ditandatangani masalah kesepakatan dengan pihak eh, mitranya untuk dildilan deal masalah proyek misalnya. Kira-kira milih diem di rumah apa datang ke kantor, pasti datang ke kantor. Ya. Dan masih banyak lagi contoh yang berkaitan dengan dunia, bagaimana semangatnya, termasuk seandainya di Al-Fajar ini, ketika subuh, barang siapa yang mau datang ke masjid berjamaah sholat subuh, maka pulangnya akan dibagi uang satu juta satu juta. Insya Allah, kalau memang ada yang begitu, melebihi sholat Jumat, sholat subuh berjamaah di Al-Fajar. Yakin, insya Allah, ya yakin, karena banyak manusia yang orientasi kehidupannya itu masih sangat dipengaruhi oleh dunia. Maka, banyak terjadi orang harus meninggalkan anak, istri, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk urusan harta benda, hanya untuk... ...memperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan... ...harta benda. Padahal... ...berapa lama sih harta benda kita nikmati... ...yang biasa makan misalnya. Dengan harta bendanya... ...ia jarang makan di rumah. Tapi makan di luar. Di luar rumah. Ya artinya... ...di tempat-tempat yang terkenal. Hanya makan harus ke Purwakarta. Pulang macetnya 5 jam. Wah, hanya rumah lapar lagi. Ada informasi di Lembang ada kuliner yang luar biasa enaknya. Dikejar ke Lembang. Pulangnya kena macet juga. Kalau dipikir nikmat makanan itu hanya di mana si letaknya hanya di mulut sampai di tenggorokan setelah itu sudah nggak ada nikmatnya bahkan bisa menjadi penyakit ketika kita kekenyangan atau mungkin kata Pak Dr. Yani di Karawang ada namanya warung itu sambal dadakan luar biasa terkenalnya bisa jadi kita bela-belain ke sana pulang malah mules karena kebanyakan sambalnya itu dunia. Ketika orang mengejar dunia menjadi milioner misalnya, kebunnya di mana-mana, investasi yang lain di mana-mana. Ketika ia sudah mati, apa yang dibawa? Tidak lebih dari kain kafan. Tempatnya tidak ada yang istimewa. Walaupun harus dimakamkan di tempat yang mahal seperti di mana, Pak? di Karawang namanya. Santiago Ada juga Al Ashar. Di sana memang setara lahiriah ya, makamnya lebih bagus daripada diwanajaya Najaya. Pegunungan ada apa namanya uh, rumputnya hijau tertata rapi seperti taman-taman surga. Tapi apakah menjamin malaikat mungkar nakir jadi ramah? Tidak. Ya. Jangan punya pikiran ah makamnya di sana Siapa tahu malaikatnya agak ramah, belum tentu. Maka, dunia yang kita kejar, yang kita harus mengorbankan segala sesuatunya untuk meraihnya, itu ternyata bisa menjadi memperdaya kita dari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, harta benda itu. Karena Allah faham manusia itu kalau dengan yang namanya emas pasti tidak ada yang menolak. Ya. Maka kadang-kadang banyak terjadi kisah-kisah yang baru saja yang yang ada di sekitar kita beberapa waktu yang lalu Pak ini cerita ada seorang bos yang meninggal tidak menceritakan pada anak-anaknya ternyata ketika sudah wafat anak-anaknya membuka lemari orang tuanya di sana ada beberapa tas yang berat isinya apa perhiasan emas ketika meninggal emasnya dibawa enggak tidak dibawa lebih celaka lagi kalau emasnya ini sudah disimpan lebih dari satu tahun tidak dikeluarkan zakatnya waduh ini bisa menjadi siksaan yang Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 34 35. Ya. At-Taubah ayat 34 35. Coba saya bacakan supaya kita lebih ingat. A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل لياكلون اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم saya ambil sepenggalnya saja. Walladzina yaknizuna dzahaba dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak wal dan perak wala yunfiqunaha dan tidak mengeluarkan sebagiannya fi sabilillah di jalan Allah minimal zakatnya minimal ya Fabashirhum bi adabin alim maka berikanlah kabar gembira wahai Muhammad. Kabar gembira apa? Bi adabin alim dengan siksa Allah yang pedih. Bahasanya halus tapi menyakitkan. Kabar gembira kok siksa yang pedih. Berupa apa? Ayat berikutnya Allah jelaskan. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hada li anfusikum Orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan haknya, tidak diinfakkan sebagiannya, maka kelak di neraka jahanam akan Allah panaskan emas dan perak itu. Setelah panas. Jadi karena di, setelah ayat itu ada kata-kata fatuqu biha disetrika berarti bisa jadi emas dan perak itu Allah jadikan bentuk setrikaan raksasa yang luar biasa panasnya fatukwa biha jibahuhum kemudian disetrika dahi orang tersebut wajunubuhum dan lambungnya disetrika bayangkan dahi disetrika dengan setrika neraka karena setrikaan dunia saja sudah hangus apalagi setrikaan neraka wa jadi tidak hanya dahinya lambungnya tapi juga punggungnya hadza li anfusikum ini adalah apa yang dulu engkau simpan-simpan hanya untuk dirimu sendiri fadzuku adzab fadzuku ma kuntum taknizun maka rasakanlah apa yang dulu engkau simpan itu oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menyimpan emas, di sana ada hak Allah. Kalau sudah milik sempurna, sudah mencapai nisab, sudah setahun jadi miliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya kecuali yang berbentuk perhiasan yang layak dipakai dan dalam setahun pernah dipakai itu tidak terkena zakat tetapi jangan coba-coba menipu Allah ah supaya nggak kena zakat gua pakai dah walaupun setahun sekali namanya menipu menipu Allah Allah maha tahu itu ya. kecuali menyimpan emas yang walaupun besar tapi tidak kena zakat emas Jawa Mas Pri, Mas Semi, itu gak kena Mas Agus, gak kena zakat. Tapi itu juga kadang-kadang bisa menipu. Kapan nanti penjelasannya? Seperti tadi wanita-wanita bisa menipu, Mas-mas pun bisa menipu. Katanya dinikahin, begitu sudah hamil malah ditinggalin. Itu kan namanya menipu ya. Karena mental apa namanya laki-laki itu seperti mental tawon, habis nyengat kabur habis nyengat kabur kayak oh, gitulah yang bisa menipu tidak meni tidak menyinggung barangkali kan? jangan ada yang ngomong oh, pas banget pas banget enggak saya nggak ber, enggak berniat untuk menyinggung berikutnya mana tadi pak wal qanatiril muqantarati minaz zabil fiddati wal khaylil musawwamah musawwamah itu kalau dalam bahasa terjemahnya adalah kuda-kuda pilihan di zaman dulu orang punya kuda-kuda bagus itu suatu kebanggaan maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang tidak menjadi dosa adalah kuda-kuda yang dipersiapkan untuk berperang waktu itu ya. Kemudian kuda-kuda yang dipelihara untuk dikembangbiakkan itu tidak menjadi dosa. Tapi yang menjadi kebanggaan bisa menjadi dosa. Kalau dulu kuda sekarang tentu sebagai kendaraan atau sesuatu yang bikin kita bangga atau dihormati. Ya kalau sekarang ya kendaraan seperti misalnya Mercedes Benz, Baby Benz. Kalau dulu berarti kuda Benz. Kalau dulu kuda Benz namanya kan cuma kuda adanya, onta Benz malah. sekarang bisa kendaraan yang mewah-mewah itu juga bisa menipu. Kapan? Kalau kendaraannya tidak pernah digunakan untuk hal yang baik. Hanya untuk rekreasi keluarganya saja. Ustadz nggak pernah diajak, misalnya. <giranya> nanti bisa menjadi kendaraan yang tidak membawa e, pahala. Kecuali kalau misalnya Pak Ustadz nanti hari libur ada acara nggak? Kayaknya nggak ada acara. Ya, ikut saya kemana? Kita makan-makan ke sana misalnya. Ya, insya Allah itu kendaraan yang tidak menipu. Ya tidak minta ini hanya mengingat mengingatkan <tuh> jadi wal khail musawwamah kendaraan-kendaraan pilihan yang bisa menjadikan orang bangga menjadikan orang bisa tambah dihormati itu bisa menjadi tipuan yang memperdaya kita hampir terakhir berikutnya adalah wal an'ami binatang ternak kalau di zaman sekarang mungkin jarang sekali tapi kalau di daerah-daerah Afrika daerah jazirah Arab masih banyak karena masih banyak tanah-tanah lapang gurun-gurun atau lembah-lembah yang bisa digunakan untuk peternak mungkin kambing biri-biri ya onta kuda kalau di kita sangat jarang tapi ketika itu ada pada diri kita peternakan sapinya misalnya 400 sapi sapi perah, sapi pedaging dan lain sebagainya Kemudian tidak dikeluarkan zakatnya Bisa jadi ternak itu juga bisa menipu kita dan menyeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ta Yang terakhir adalah wal -harth, sawah, ladang, kebun. Kalau kita mendengar para pejabat kita punya kebun sawit sekian ribu hektar, Sementara rakyatnya ada yang makan saja susah. Kebun yang seperti ini kira-kira nanti seperti apa ya? Semua akan Allah hisap tidak yang terlewatkan sedikit pun. Maka jadi pejabat kaya itu ya harus hati-hati. Termasuk tidak pejabat tapi kalau kaya harus hati-hati. Karena kekayaannya itu akan Allah hisap dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau dermakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, waktunya sudah habis. Padahal ini yang paling penting, kalau semuanya itu Allah katakan bisa menipu kita, bisa memperdaya kita, bisa menjadikan kita justru jauh dari Allah. Kalau toh kita dekat dengan Allah, tapi hak-hak Allah tidak kita tunaikan berkaitan dengan harta benda tersebut. Maka bagaimana caranya supaya tidak menipu justru bermanfaat bagi kita? Kalau dijawab sampai jam 9, maka supaya tidak menyalahi adat Karena memang ini jatuhnya kan dari habis subuh sampai suruh Maka jangan kemana-mana Tetap di channel Sabtu Subuh Pekan kelima muda mudah-mudahan tahun depan masih ada Amin Allahumma amin Belum diterangkan ini ya Pak ini masih banyak ini belum saya baca ini ya, ini padahal ini saya ngerikes itu dua hari dua malam. <tuh> ini masih harus di pecahkan, insyaallah tahun depan, karena ini bulan Oktober, November, Desember sudah tidak ada Sabtu kelima mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang keberkahan hidup ketaatan dalam ibadah istiqomah dalam kebaikan dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, amin Allahumma amin Mohon sabar, sejenak ada pertanyaan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.